memastikan untuk Twitter ataupun media sosial yang dikelola oleh Polda Sumut, dalam hal ini Bitumas, memberikan edukasi, informasi, dan konten-konten positif kepada masyarakat. Itu aja rekan-rekan sore hari ini, rilis terkait dengan akun porno. Akun video porno, tampilan akun video porno. Kami sampaikan bahwa memang betul beberapa waktu yang lalu, sekitar 2020 itu, akun kita diretas oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, dari pemeriksaan sementara rekan-rekan admin kita, karena admin kita ini rata-rata Polwan, mereka mengatakan bahwa tidak membuka akun tersebut. Tetapi kami pun juga terus mendalami ada kemungkinan-kemungkinan lainnya terkait dengan akun resmi Twitter Polda atau Polisi Sumut yang dikelola oleh teman-teman Bithumas. Saya menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi di beberapa media sosial. Dan saya juga memohon rekan-rekan media untuk tidak kembali atau tidak meneruskan screenshot-screenshot yang sudah ada ke media-media yang lainnya. Sekali lagi, saya minta maaf. Kemudian kita akan terus mendalami dan memastikan. Dengan beberapa rekan-rekan yang menanyakan akun Twitter Polda Sumut